Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya, Handika Hari Saputra. Semoga teman-teman yang sedang menonton channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Di sini saya akan membahas mengenai cara kerja VTube yang harus dijalankan atau yang wajib dijalankan. Pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi VTube tersebut dengan cari di Play Store dengan kata kunci VTube Search. Nah, di sini pastikan teman-teman untuk mendownloadnya aplikasi yang ini. Dan yang harus yang menggunakan kata feature vtex. Setelah itu teman-teman buka saja langsung aplikasinya. Klik yang bagian Mi. Pastikan teman-teman sudah dalam keadaan verifikasi. Kemudian bagian misinya pastikan juga dalam keadaan aktif. Setelah itu misi yang di sini yang kata 9/10 itu tandanya 9 misi telah dilaksanakan, tinggal satu lagi. Kemudian misi untuk memenuhi misi ini, kita lihat dulu poinnya berapa sekarang. Poinnya adalah 2,4. Kemudian untuk menyempurnakannya menjadi 10/10, maka teman-teman klik bagian home untuk cara melaksanakan misinya. Teman scroll terus ke bawah sampai teman-teman menemukan tulisan AdSense di pojok kiri yang bagian bawah. Nah, bagian yang di sini pastikan teman-teman mendapatkan tulisan kata AdSense di sini. Oke, langsung saja tekan play. Tunggu sampai iklannya selesai. Setelah iklannya selesai, baru teman-teman kembali ke Mi. Kita lihat perubahannya menjadi 10/10. Kemudian untuk poin, nah ini kenapa poinnya tidak bertambah? Ini dikarenakan servernya sedang sibuk. Jadi kita cek aja sekarang. Jika tidak bertambah, maka kita cek nanti malam. Kemudian juga kita cek untuk besoknya. Nantinya akan bertambah dengan sendirinya. Misi yang dilaksanakan yang kedua ini adalah daily reward. Nah, bagi teman-teman yang belum melaksanakan misi ini, itu di sini akan biru. Kalau jika sudah diambil misi daily rewardnya, maka seperti ini bentuknya, warnanya. Guna dari misi daily reward ini, teman-teman akan mendapatkan shopping voucher senilai 20 untuk yang pasif yang tidak memiliki anggota.
fungsi dari shopping voucher ini saya sendiri belum bisa menjelaskan dikarenakan saya belum lihat secara faktanya. Kalau misalkan sudah ada yang terbarunya atau sudah keluar event terbarunya untuk pembelanjaannya, video selanjutnya akan saya buat. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.